Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejarah Islam mencatat tragedi pembantaian manusia di Karbala merupakan salah satu peristiwa berdarah yang paling emosional sepanjang masa. Betapa tidak, seorang cucu Rasulullah yang teramat mulia bernama Husain bin Ali tewas dengan cara yang teramat biadab, bukan main. Kepala darah daging Rasulullah tersebut dibuat terpisah dari batang lehernya, hingga membuat bangsa jin pun menangis karenanya. Tapi siapa sangka, bila dalam waktu sekejap, Allah langsung membalas itu semua. Tak tanggung-tanggung, Allah langsung menurunkan azabnya. Seperti apakah azab yang Allah timpakan kepada pelaku pembunuhan Husain? Tonton dan simak video ini hingga akhir, agar tidak sesat. Tak ada yang meragukan, bila Husain bin Ali merupakan salah satu keturunan terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu masih hidup, beliau sangat menyayangi cucunya tersebut. Bahkan nama Husain sendiri merupakan sebuah nama yang dipilihkan langsung olehnya, sekaligus melengkapi kehadiran cucu sebelumnya yang bernama Hasan bin Ali. Bersama Hasan, Husain tumbuh menjadi anak yang pintar, cerdas, soleh, taat dan berakhlak. Seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Hasan dan Husain sangat mewarisi sifat dan perilaku kakeknya. Hingga saat dewasa pun, keduanya senantiasa memperlihatkan cerminan akhlak sang baginda. Tak heran, bila pada masa selanjutnya, Hasan dan Husain sama-sama menjadi pelopor umat Islam. Walaupun endingnya, kakak beradik ini juga mengalami nasib yang sama-sama memilukan. Sebagaimana dicatat dalam sejarah, Hasan dan Husain mati karena terbunuh. Bedanya, Hasan mati setelah dirinya diracun. Adapun Husain tewas setelah dibantah hingga lehernya terputus. Meski sama-sama terbunuh, namun kematian Husain jelas jauh lebih menggemparkan. Sebab kematian yang dialami Husain disertai pembantaian sejumlah manusia yang tergolong bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir menceritakan detik-detik terjadinya proses pembunuhan Husain. Saat itu, tepat pada hari ke-10 bulan Muharram, tahun 61 Hijriah, selepas sholat subuh, Husain bergegas keluar dari tenda, lalu menaiki keduanya. Lalu ia menatap ribuan pasukan gubernur Kufah yang dipimpin Syam bin Zil Jauzan telah mengepung dirinya beserta pengikutnya. Dalam momen tersebut, Husain sempat menyampaikan pesan pidatonya. Lihat nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari Washi dan keponakan nabi yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan dua sayap di syurga itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang tersebar di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku? Keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli syurga. Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan dan sungguh itu benar, aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansyari, Abu Sa'id Al-Khudri, Zahal bin Zaid, Zaid bin Arkam, dan Anas bin Malik yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku? Tapi sayangnya, pidato Husain ini tak dipedulikan lagi oleh Syimir bin Zil Jauzan beserta pasukannya. Bahkan Syimir bin Zil Jauzan malah memotong perkataan Husain dengan kasar dan penuh penghinaan. Hingga Husain pun berkata kepadanya, benarlah apa yang dikatakan Rasulullah kepadaku, bahwa kelak aku akan bertemu dengan anjing hitam yang memiliki belang putih dan akan meminum darah Ahlul Bait. Maka seketika itu juga, Syimir bin Zil Jauzan beserta pasukannya langsung merangsek dan menyerang Husain beserta pengikutnya. Mereka berkali-kali melesatkan anak panah yang membuat tubuh Husain terluka. Setelah terluka, mereka juga mengibas kepala suci Husain dengan tebasan pedang, hingga membuat jubah yang dikenakan Husain seketika itu basah karena dibanjiri darah. Husain yang mengalami luka parah kemudian berlari ke arah sungai karena kehausan. Namun Syimir bin Zil Jauzan tak memberinya kesempatan. Syimir bin Zil Jauzan malah justru memerintahkan pasukannya untuk terus menyerbu Husain. Maka dalam keadaan lemas dan tak berdaya, Husain akhirnya pasrah. Singkat cerita, Husain pun tewas dengan kepala terpenggal. Ibnu Katsir menyebutkan, jika membunuh Husain dengan tombak, yakni Sinan bin Anas bin Amr Nakai, ia juga yang menggorok leher dan menyerahkan kepala Husain kepada Khalid bin Yazid al-Ashbahi. Sementara,
Berkaitan dengan kondisi jasad Husein, ada riwayat yang mengatakan bahwa terdapat 33 tancapan belati di tubuhnya dengan leher yang sudah terputus. Maka jelas, tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya peristiwa pembantaian tersebut. Bila 72 orang harus diperhadapkan dengan 4.000 pasukan siap tempur, maka bagaimana mungkin Husein dan pasukannya tak luluh lantah jika harus melawan jumlah pasukannya yang 55 kali lebih banyak dari total keseluruhan pengikutnya. Selain kata jahanam, barangkali tak ada kata yang tepat untuk menggambarkan betapa biadabnya perbuatan orang-orang yang telah menghabisi nyawa Husein bin Ali beserta pengikutnya, baik kepada mereka yang secara langsung terlibat atas pembunuhan tersebut, maupun para pembesar yang turut merencanakan skenario di belakang layar, tak terkecuali Ubaidillah bin Ziyad, yang merupakan pemilik kekuasaan tertinggi pada masa kekhalifahan Yazid bin Muawiyah untuk wilayah Kufah di Irak. Hanya karena alasan kekuasaan, mereka sampai tega memperlakukan cucu Rasulullah seperti itu. Padahal, mereka adalah umat yang mengakui kebenaran ucapan serta perbuatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka juga mengaku cinta kepada sang Nabi. Namun sayangnya, pengakuan itu tak lebih berarti ketimbang hasrat kekuasaan dan kedudukan sesaat. Sebab seandainya mereka benar-benar cinta dan mengakui Rasulullah SAW sebagai sumber kebenaran, jangankan menyentuh Husein dengan tangan apalagi pedang, menyakitinya dengan perkataan pun, pasti akan berpikir 1000 kali. Sedangkan yang terjadi, justru sebaliknya, bahkan perlakuan mereka yang jauh lebih buruk dari orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Tapi yang namanya kezaliman, cepat atau lambat, pasti ada balasannya. Apalagi yang terzalimi adalah keluarga dekat Rasulullah, jelas akan mengundang kemarahan Allah. Tak heran bila dalam tempo waktu yang singkat, Allah langsung menurunkan azabnya kepada mereka yang terlibat dalam pembunuhan Husein, sebagaimana dalam riwayat berikut. Dari Abu Raja Al-Attaradi, ia menuturkan kesaksiannya, "Janganlah kalian mencela keluarga yang tinggal di tempat ini, yaitu Ahlul Bait. Dahulu, kami punya tetangga dari Bal Hajim Kufah. Suatu hari ia berkata, 'Bagaimana pendapat kalian tentang si Fasik bin Fasik yang dilaknat Allah ini?' Si Fasik yang dimaksudnya adalah Husein bin Ali. Maka seketika itu pula, Allah melemparkan nokta putih dari langit ke matanya, sehingga ia buta pada saat itu juga. Sungguh, aku menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala sendiri." Atha bin Muslim menyampaikan dari Ibnu Sudi bahwa ayahnya Sudi bercerita, "Dahulu kami para budak biasa menjajakan tekstil di perkampungan Karbala. Suatu hari, kami bertemu dengan seorang laki-laki yang terlibat dalam pembunuhan Husein. Laki-laki itu berkata, 'Wahai penduduk Kufah, kalian memang pendusta. Kalian bilang bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husein telah dimatikan oleh Allah dalam kondisi su'ul khatimah atau terbunuh secara keji. Buktinya, aku masih hidup, padahal aku berada di tempat kematiannya ketika itu. Bahkan kini aku mempunyai harta yang paling banyak.' Mendengar itu, kami pun segera menyudahi makan. Saat itu, lentera masih menyala. Pria itu kemudian beranjak untuk mematikan lentera tersebut. Ia berusaha mengeluarkan sumbu lampu dengan jari tangannya. Tapi tiba-tiba, api menyambar jarinya. Ia berusaha memadamkan api tersebut dengan meniupnya. Tetapi ketika jari itu didekatkan ke mulut api, justru menyambar janggutnya. Ia pun berlari ke kolam, lalu menceburkan diri ke dalamnya. Tetapi kulihat, api itu tetap menyala di dalam air dan membakar tubuhnya sampai hangus seperti arang." Masih dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengumumkan bahwa sebagian besar pembunuh Husein bin Ali tak selamat dari petaka dunia. Tak seorang pun dari mereka yang mati tanpa menderita sakit sebelumnya, dan kebanyakan dari mereka menderita penyakit gila. Sementara itu, dikutip dari buku Hasan dan Husein, The Untold Story, karya Syed Hasan Al-Husaini, Az-Zuhri mengatakan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Husein bin Ali mendapat azab Allah di dunia. Di antara mereka ada yang mati dibunuh, ditimpa kebutaan, kulit wajahnya menghitam, serta ada pula yang kehilangan kekuasaan dalam waktu singkat. Sahabat beriman, jika di dunia saja para pembunuh cucu Rasulullah sudah mendapatkan azab nyata dari Allah, lantas bagaimana jadinya ketika di akhirat nanti? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari hasrat yang berujung malapetaka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.